Bermain musik adalah memainkan nada. Memainkan nada berarti memainkan frekuensi, mengubah-ubah frekuensi. Nah, seperti yang tadi saya lakukan, saya menggunakan piano virtual seperti ini. Nah, kalau saya pijit satu nada, gitu, dia menghasilkan frekuensi seperti itu. Tapi kalau saya pindah nada, itu sudah beda lagi frekuensinya. Jadi nada itu berarti beda frekuensi. Gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Jika saya copot mikrofonnya gitu, coba perhatikan sekarang saya punya sumber bunyi. Ini sumber bunyi yang bisa menghasilkan bunyi, gitu. Dan ini pendengarnya. Nah, kalau sumbernya saya gerak-gerakan, gitu, coba seperti ini, gitu, ya, terdengarnya seperti frekuensi berubah-ubah, nadanya berubah-ubah. Padahal tidak, masih nada yang sama. Gitu ya. Begitupun kalau sumbernya ini sumbernya dan pendengarnya bergerak, sumbernya diam, pendengarnya bergerak seperti ini. Itu pun menghasilkan nada atau frekuensi yang berbeda-beda. Padahal frekuensi dari sumbernya tidak berubah. Oke, kenapa bisa demikian? Tadi ketika entah itu sumbernya atau pendengarnya bergerak relatif satu sama lain, itu terdengar seperti wow 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 gitu. Padahal nada yang frekuensi aslinya itu tidak berubah, hanya wow gitu, hanya satu nada saja. Nah, mari kita lihat gambarnya. Kalau sumber tidak bergerak gitu dan pendengar tidak bergerak, maka gambarnya, gambar gelombangnya seperti ini. Jadi ke segala arah panjang gelombangnya sama. Nah, tapi coba kita lihat kalau misalkan sumbernya bergerak ke arah kanan misal. Nah, maka orang yang didekati oleh sumber gelombang, sumber bunyi itu akan mendapatkan panjang gelombang yang lebih pendek gitu. Sedangkan orang yang jauh yang dijauhi oleh sumber bunyinya, maka atau pengamat yang dijauhi oleh sumber bunyinya akan merasakan, akan mendengarkan bunyi dengan panjang gelombang yang lebih besar gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu untuk pengamat atau pendengar yang didekati oleh sumber bunyi. Nah, bagi dia bahwa panjang gelombangnya itu yang baru, panjang gelombang yang ketika sumbernya bergerak, itu adalah panjang gelombang bunyi yang ketika sumbernya diam, itu berkurang. Ya, kita dikurangi dengan selisih, dengan perubahan panjang gelombangnya. Nah, sehingga frekuensi baru yang dia dengar itu sama dengan kecepat rambat bunyi di udara per dibagi dengan panjang gelombang baru yang dia terima akibat dari perubahan dari gerakan relatif itu, gerakan relatif di sumber itu. Nah, maka kita turunkan, maka kecepatan dibagi panjang gelombangnya adalah kita masukkan panjang gelombang bunyi, kalau bunyi itu diam dikurangi dengan perubahan panjang gelombangnya. Oke. Nah, kemudian bahwa panjang gelombang itu adalah V per Vs, kecepatan bunyi di udara per frekuensi sumber dikurangi dengan perubahan panjang gelombangnya, yaitu kecepatan sumber, dalam hal ini sumber gelombang, dibagi dengan frekuensi sumber. Sehingga kalau diterus-teruskan, diturunkan lagi, maka hasilnya menjadi begini. Oke, lalu kemudian didapatlah bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar, yang diterima oleh pendengar adalah kecepatan rambat bunyi di udara dibagi dengan kecepatan rambat bunyi di udara dikurangi kecepatan sumber dikalikan dengan frekuensi sumber. Nah, itu
jika pengamat atau jika sumber bunyi mendekati pengamat. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan jika sumber pengamatnya dijauhi oleh sumber bunyi, gitu, atau sumber bunyi menjauh dari pengamat. Nah, berarti tanda negatif tadi berubah jadi positif ya, sehingga persamaannya menjadi seperti tadi, tapi itu ditambah bagian bawahnya ya. Nah, ya, bagaimana kalau si sumbernya yang diam, pendengarnya bergerak gitu. Nah, coba kita lihat sekarang gambarnya. Nah, kalau sumbernya diam, tidak ada panjang gerobak yang berubah. Tapi kalau misalkan pendengarnya mendekat begitu, nah maka dia akan merasakan, akan mengalami frekuensi atau tertabrak lah gitu istilahnya, tertabrak gelombang bunyi dengan lebih sering, artinya frekuensinya lebih sering dia tertabrak oleh gelombang dari sumber bunyi, sehingga frekuensi baru yang didengar adalah ada frekuensi yang jika dia diam ditambah dengan selisih perubahan frekuensinya, bahwa frekuensi itu adalah cepat rambat per panjang gelombang ditambah dengan perubahan frekuensinya pasti akibat gerakan pengamatnya dibagi dengan panjang gelombang. Nah, sehingga panjang gelombangnya kan tidak berubah, sama saja, sehingga kita bisa buat seperti ini. Dan lalu kemudian lambda yang bawah kita ubah lagi menjadi V per S, dan lalu kemudian VS-nya naik ke atas, ini aturan matematik saja. Lalu kemudian jadilah bahwa frekuensi baru yang didengar oleh pendengar yang bergerak mendekati sumber bunyi adalah V plus VP, VP itu kecepatan pendengar ya, per V dikali FS, begitu. Nah, hal yang sama juga bisa kita berlakukan jika pengamatnya menjauh. Kalau pengamat menjauh, berarti dia mengalami tabrakan oleh gelombang bunyi itu lebih jarang ya, karena dia menjauh, sehingga frekuensi yang didengarnya lebih jarang gitu, lebih kecil. Nah, sehingga matematik yang tadi itu bisa berubah menjadi negatif saja, karena kan berkurang gitu ya, dengan logika yang sama. Nah, kita sudah mempunyai 4 persamaan sejauh ini. Jadi tadi ketika sumbernya mendekat, sumber menjauh, pengamat mendekat, pengamat diam gitu ya, sumber mendekat, jadi salah satunya bergerak. Nah, sehingga dari keempat persamaan ini bisa kita gabungkan menjadi sebuah persamaan yang universal. Jadi ada plus minusnya. Nah, oke, seperti ini. Nah, tinggal kita cermat saja memilih ketika kapan positif, ketika kapan negatif ya. Seperti tadi, kecepatan pendengar akan positif kalau dia pengamatnya mendekat, akan negatif kecepatan pendengarnya kalau dia menjauh gitu ya. Sedangkan sumber sebaliknya, kalau akan positif kalau menjauh, dan kecepatan sumbernya akan negatif kalau sumbernya mendekat, seperti itu. Nah, ini lalu kemudian disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler itu nama orang sebenarnya. Jadi efek Doppler itu adalah efek frekuensi yang diterima, perbedaan frekuensi yang diterima antara sumber dengan pendengar akibat gerak relatif antara sumber dengan pendengar. Begitu. Lebih jelasnya akan kita bahas di latihan, oke? Segitu saja.